tahu-tahu kita sudah mendengarkan sesuatu hal yang bisa menggetarkan dari lingkungan. Nah, jadi kejadiannya apa semula, terus dari mereka ini ternyata dari pihak proyek. Itu pelaksanaan ini untuk kronologi kita belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas, ya, karena kita nggak tahu posisinya seperti apa, ya, terus tempatnya di mana, kita juga tahu. Pak, tapi ada korban banyak, Pak. Ada korbannya macam empat orang meninggal, semuanya semuanya jumlahnya 11. Jadi yang masih dievakuasi itu ada 6, ada cedera luka-luka, terus yang meninggalnya 4.